Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara, Esa Ramansyah Abrar, lagi jadi sorotan karena kelakuan sang istri. Kini setelah ramai disorot, ia dinonaktifkan dari jabatannya oleh Kemensetnek. Sosok istri Esa pertama kali disoroti oleh akun Twitter @partaisosmed. Kemudian unggahan istri Esa di akun Instagram @via_esa semakin ramai beredar. Dalam unggahannya, Olivia mengaku baru saja membeli mobil padahal awalnya tidak ada niat. Hanya karena terpesona melihat mobil berwarna kuning di jalan, Olivia tanpa menunggu lama langsung membeli mobil dengan warna yang sama. Ia membeli mobil MG5 GT Magnify. Harga mobil tersebut juga tertulis Rp407,9 juta. Namun ketika ditelusuri, pekerjaan suaminya hanya sebagai pegawai di Kementerian Sekretariat Negara golongan 3C menduduki jabatan Kepala Subbagian Administrasi Bangunan. Berdasarkan situs resmi, gaji PNS golongan 3C itu berkisar dari Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Kini Kemensetnek pun memberikan pernyataan terkait hal tersebut dan beredar di sejumlah media sosial. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!